Ada beberapa faktor ya, satu karena program yang nggak cepat kalau ternyata sampai. Tapi alhamdulillah selama ini ya kita sedang, jadi kita melakukan intensitas pemeriksaan, pemantauan terhadap khususnya fasilitas sumber air. Jadi di beberapa lokasi di mana kita melakukan pemantauan yang lebih intensif, di mana terkait dengan debit sumber airnya, fasilitas bangunan pendukung, di situ ada brown gap dan sebagainya, maupun perpipaannya. Sumber mana sih Pak Tim? Kita ada beberapa, yang pertama Mubal yang berada di Lombo, kemudian Sito Sukmo, kemudian di Pakuluran. Sito Sukmo itu mana Pak? Sito Sukmo itu daerah Utomo Naik. Utomo, Karanganyar ya? Ya. Kemudian Pakuluran Lemah Abang. Lemah Abang ya, Dorong. Yang paling utama tiga lokasi itu yang kita lakukan pantauan lebih intensif. Yang kedua adalah kami menghibur pada masyarakat dalam rangka musim hujan ini, biasanya kan juga ini wabah DB juga meningkat ya. Jadi paling tidak masyarakat juga harus tertib supaya jangan sampai air itu justru menjadi sarang nyamuk. Nah, yang pertama itu kebersihan harus dijaga. Yang kedua juga melakukan penampungan air, dikhawatirkan apabila terjadi gangguan terhadap jaringan perpipaan, misalnya ada bencana, setidak-tidaknya masyarakat memiliki cadangan air. Ya masih tetap yang paling rawan adalah di wilayah Sito Sukmo, antara sumber Sito Sukmo sampai dengan Utomo, karena memang di sana banyak yang melewati bibir sungai. Jadi itu yang paling rawan. Yang pertama tentu kita sudah merelokasi sebagian ya, yang di mana daerah yang paling kritis kita relokasi agak ke pinggir lagi. Kemudian yang kedua kita melakukan pemantauan yang lebih intensif apabila ada gangguan, biasanya seperti penumpukan sampah atau bebatuan yang di sekitar situ, kita melakukan langkah-langkah supaya arus air itu bisa lancar sehingga tidak mengakibatkan nanti erosi terhadap dinding saluran. Yang mana kalau erosi itu terjadi, tentu fasilitas yang ada di sekitar situ akan terdampak, diantaranya pipa. Di utara alhamdulillah fasilitas kita aman, karena banjirnya sana kan banjir tenang ya, air tenang, sehingga tidak merusak terhadap fasilitas itu. Tetapi dampak lingkungannya ya tentu besar juga. Ini semuanya dalam keadaan baik, termasuk kemarin kita mendengar ada apa itu tanah jembatan amblas itu Jago. Nah itu kita cepat-cepat ke sana, apakah pipa kita ikut alhamdulillah tidak terdampak karena jaraknya cukup masih cukup jauh dari lokasi turunnya tanah. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Pantura.